Saya namakan romantika ni kerana lagu-lagu daripada album solo saya banyak yang yang ballad kan, banyak yang relax, banyak yang berkisahkan percintaan dan sebagainya. Percintaan romantika ni kita boleh katakan kita bercinta dengan alam sekitar, kita boleh bercinta dengan Allah, kita bercinta dengan makhluk dan manusia. Boleh di mana-mana boleh. Jadi jangan bila dengar je romantika tu oh, terus romantika ke kan, ada sebab cik tu lah, ada lah makcik tu kan. Makcik tu dia punya soalan. Oh dengar lah dia cakap kan? Salah tu kan. Kita kena faham maksud, kita kena faham penceritaan dulu sebelum kita terus menjurus kepada satu perkara. Tak apalah, saya pun memang nak jemput dia juga kan, kalau dia setuju. Jadi benda ni gini, dia kisah dia yang saya nak bawa ni, kita melihat daripada sudut lagu-laguan percintaan antara itu yang kira siapa, dan pengakhiran daripada percintaan itu tadi, kita bercinta, akhirnya kita bercinta dengan siapa, akhirnya pengakhiran cerita tu tadi yang akan jadi penentu tentang cerita, ceritanya konsert tu. Saya nak cakap pun susah ni sebenarnya. So kita nanti ada, bila dah ada storyboard ni senang, senang nak cerita. Saya jangkakan lebih kurang dalam 12 lagu, 18 itu lah juga. Termasuk artis jemputan lah. Semua sekali lah. Bawah daripada 20 lagu. Dan dalam konsert ni dia ada drama, dia ada monolog, dia ada happy mood, dia ada komedi dia. Hai, saya Awi. Jangan lupa saksikan konsert Awi Romantika di Stadium Melawati Shah Alam pada 15 Februari 2020. Jam 8.30 malam. Jumpa saya di sana. Konsert Romantika Awi di Stadium Melawati Shah Alam.